Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita melakukan trip dari Pantai Ranca Buaya ke Caringin Cikarawang ya, ke Abah Edong. Mudah-mudahan kalau tidak ada, kita kunjungannya yaitu ke salah satu putra Abah Edong. Oke, let's go. Kita menelusuri lagi jalan pesisir Ranca Buaya ini ya. Yang lumayan ini bergelombang ya, belum di hot mic. Ini suara motor saya juga seperti ini, dut-dutan. Banyak kendaraan-kendaraan barusan saya terjatuh teman-teman. Ini masih di Pantai Ranca Buaya. Perjuangan teman-teman ya, barusan saya jatuh. Kamera pun sampai ngaceleng. Tidak apa-apa, ini untuk meraih sebuah kesuksesan. Amin. Itu dia. Nah, ini Pirajaya Sakti 1 ya. Yang tadi saya ikutan sholat yaitu Wirajaya Sakti 4. Nah, ini ya deretan motor-motor dari Bandung ya kalau tidak salah. Moge ya, motor gede. Nah, kita ke jalan yang bagus lagi. Pantai Cidora ya, dan Pantai Cihideung. Yang mana tuh? Berarti pengaruh dia ya. Ini kita di kawasan Batu Numpang ya kalau tidak salah. Melihat kendaraan-kendaraan yang dari atas, kayaknya ini untuk di daerah Caringin sudah turun hujan teman-teman. Kelihatan ya dari atap dan kacanya,
pada basah semua ya. Ini tikungan. Nah, indah sekali teman-teman ya kalau di kamera nih dapat view-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau di sini hot peak-nya sudah rata lagi ya, tidak seperti tadi di bawah. Joni atau apa ini ya, daerahnya saya kurang tahu. Lihat ya, sudah pakai jas hujan, berarti di atas hujan. Mudah-mudahan ketika kita nanti lewat hujannya sudah reda. Saya dulu ketika aktif di CNI ya, ketika aktif berjualan di CNI pernah sampai ke sini nih, ke Rancabuaya, ke daerah ini jualan CNI ya. Itu pada tahun 2001 kalau tidak salah. Alhamdulillah produk-produk CNI itu mantap banget semuanya ya. Kopinya ya, sabun, sampo dan lain sebagainya itu. Bahkan kalau tidak ada, salah, sarungnya juga ada ya. Sarung untuk sholat, CD, pokoknya lengkap ya. Nah ini kita sebentar lagi akan memasuki kawasan Saga teman-teman. Atau ini juga sudah masuk Saga nih. Ya, kampung Saga ini di depan kalau tidak salah. Lapang Saga ya. Ini lapang portal, lapang sepak bola Saga. Nah, lihat ya, mobil banyak dari luar daerah Garut ya. Banyak dari kota Bandung.
kemudian selamat jalan katanya ya. Nah, ini ada gambar buayanya. Tajam sekali. Kita sebentar lagi di depan ada daerah Limus Piit. Limus Piit ya teman-teman. Nah, di samping kiri saya ini ada lapangnya nih, lapang. Nah, ya lapangnya seperti itu. Ya kayak tidak diurus. Ya banyak kubangan air, rumputnya pada tinggi-tinggi. Sebentar lagi ke tanjakan ya, tanjakan pasang teman-teman namanya. Nah ini ya tanjakan pasang, kita gas dari bawah. Nah ini ada ya Kecamatan Caringin. Nah seperti
hari ini teman-teman. Ini hujan sudah mulai ya, sudah mulai mengguyur. Nah itu bisa terlihat ya di aspal. Aspal sudah basah. Jadi kemungkinan teman-teman sampai di sini vlognya ya, takut kameranya rusak, nanti disambung lagi kalau sudah reda. Dari Bandung semua teman-teman ya, Bung Bandung. Mudah-mudahan ini hujannya tidak terlalu besar. Ini seperti ini saja. Kalau seperti ini memungkinkan ini kamera bisa terus nyala. Lihat motor-motor besar ya dari Bandung. Di depan kita itu adalah Kampung Darandang ya. Lihat ya motornya. Ini motor-motor besar nih, klub. Allah, mudah-mudahan tidak besar hujannya. Tanjakan Darandan teman-teman. Ini masih agak lumayan jauh ya kalau ke Kampung Cikarawang. Hujannya mas. Kampung Cigadog ya, Kampung Cigadog, Desa Sukarame. Oh, hujan, 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 hujan. Kita tutup.